Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Banjar TV, alhamdulillah hari ini Besurung Pandir ada di Tata Pandan. Nah, ada diundang oleh Pak Kepala Desa dan Pak RT di sini. Jadi, ya alhamdulillah lah sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kami diundang di sini untuk melihat katanya masalah pembangunan jalan. Informasinya bahwa jalan di sini udah berapa kepala desa, 4 atau 5, jalannya tetap begini. Karena ini adalah masuk Kabupaten Banjar. Nah, mudah-mudahan dari pemerintah Kabupaten Banjar melihat dan menonton dan mendengar apa keluhan-keluhan masyarakat di sini. Nah, untuk lebih cepat dan ringkas waktunya, kita ke sana nah. Karena di sana menghadangi banyak orang masyarakat di sana nah. Lah, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah kita sampai di sini. Yang RT berapa ini? RT 6 RT 7, Kak. Nah, alhamdulillah. Kampung apa? Tatah Pandan lah. Nah, jadi kami ini Pak dari tim Besurung Pandir diundang oleh kepala desa di sini. Nantinya nak melihat jalan yang belum dibaikin ini nah. Ujar Sidin tadi berapa? 4 kali 5 kah? Nang pembakalnya. Nah, mudah-mudahan dengan pembakal yang ada ini artinya pemerintah di apa? Kabupaten Banjar melihat dan mendengar keluhan masyarakat di sini nah. Karena jalan ini sangat vital. Ada sekolahan kan di sana. Ada temu ke jalan tol. Nah, anak yo boleh menikmati di sini nah, jalan yang nyaman aspal itu ya lah. Aspal kalau. Nah, anak aspal ya lah. Nah, untuk lebih nyamannya nah, pian kalau pendernya RT nya masyarakat pulang langsung. Cuma bisa jadi nggak nyaman lagi. Gesan bubuhan di kabupaten, tolongnya nah, jalan kita yang kada kawa di dana desa ini jalan kabupaten, nah, tolongnya di aspalakan. Tiga ikong pembakal dah kada beaspal juga maka agak lawan jalan tol ini luas wilayahnya genalnya di Tata Makmul nih ini penduduknya banyak sekitar 2100-an ini jadi tolong ay ini dibantu bisa kita kira-kira berapa kan panjangnya ini pindah lambat mana bangunan pemerintah 3,5 kilo bah. Ame 3,5 kilo tuh sekali picik bel ya pak. Nah, ya. Ada. Apalagi pak? Ano lawan juga ano apa? Aja. Leading kada beli leading nah. Di sini. Nggih. Kayak apa minum kada beli leading? Iya. Nggih. Waduh, banyu mana dipakai? Banyu sungai. Ya? Itu aja lah. Nggih. Waduh, tolong aja deh itu nah banyu sungai nah kayak apa gitu nah. Nih, pakai diminum. Mandi di situ lah, minum di situ. Waduh, mengkawai ya, pemerintah perhatikan yang lah. Nah itu, tapi di lain situ ada pipanya lah. Iya ada. Cuma kada masuk ke sini lah. Kada masuk ke sini. Nah, sini aja lagi. Nah, Pak RT sini bang, Pak RT dulu lah. Pindah senyum-senyum aja Pak RT nih. Bagi sapang ini sampingnya ya apa nih jadi nang kayak ini Pak RT? Anu kami ini rancak benar dia mau lah proposal nang matan 2011 itu nah sampai 2018 nih. Kada ada juga tuh nah tanggapan pacangan maspal. Tohok ya bang deh mau urusi ke kabupaten kau. Kadang dulu misalkan di aspal Pak RT mau di aspal sini. Kan dah pun bang di aspal. Jalannya marah. Nah itu gara-garanya Pak RT. Kalau pian aku di aspal gitu lah kasne. Apalagi PRT minta kira-kira ya pan. Anu kami ini minta aspalkan jalan ini sepanjang 3,5 pal. Lebar. Lebarnya nih 3 meter kan gitu nah. Ah, 3 meter lebih nih PRT. Jalannya nih 5 meteran, Bang. Nah, aspal tuh. Kalimannya ya, PRT jangan 3 meter.
3 meter kena minta pulang kan proposal pulang mainnya lawan anu apa leading itu nah leading nih kami mandi banyu sungai minum tuh banyu sumurai takkan namun ada hujan banyu hujan mun kada ada kawan nukaran banyu leading jauh kayak mencari mana talarangnya sedikit leh jalur pertanian di sini juga itu nabuhan kanakan sekolah SD kasihan juga kang yang bilang belicak-licak jalan bersepeda. Terus jalan lembang lah, jalan kemana-mana gitu nah. Okay, jalan kemana-mana, ke pasar, ke pusat itu hanya jalan sini juga. Apalagi Pak RT lagi harus mana nah? Kami ini memohon benar gitu nah, supaya dikabulkan nih mohon kami ya, ini nah. Mau apa maspal jalan nih. Ini lihat bak sampahnya kan ada nih kayak ini. Nah, kayak apa minta juga. Nah, bak sampah ini penting itu yang lo mulai tempatnya sampah di mana gitu nah. Jadi supaya artinya masyarakat sini sehat gitu nah. Ya bersih. Bersih yang lah. Nah, jadi PRT alhamdulillah kami dari Basurung Pandir Banjar TV yang mungkin nancak pengen lihat. Artinya mudah-mudahan dengan adanya Basurung Pandir ini pemerintah kabupaten kota pir ke sini jangan jauh Pak. Aduh. Kada melihat no pembak anu kena bupati. Batian ya lah, betul. Jurung mana? Pledisinya ada daerahnya ya ada aja. Kalau mau ikut. Jadi mudah-mudahan lah dengan banyak adanya banyak Sorong Pandir ini, pemerintah kabupaten Banjar khususnya memperhatikan lah keluhan-keluhan masyarakat ya kalau. Kalau lu benar jalan nih bang, itu lah leading itu nah, kalau lu nya gitu. Soalnya bilangnya lambat-lambat lah, sini lah, bisa ambilin lah. Dah, rok lah. Soknya kok usak pulang, lagi nyala sambian nyala. Nah, kalau gitu kita malah lihat tempe ke sana. Nah. Yuk, bayar tahu sampai di mana nyala. Ayo pak, itu pak, bergabung pak. Ayo pak, itu pak. Pak, lihat, siapa tahu ada nyurang. Caranya tuh secepatnya nahan. Nah. Soalnya mulai 2011 sudah kada pernah lagi sejak aspal kami di sini. Ituannya berapa kali proposal sudah masuk nah kada pernah ditanggapi lagi. Nah, kalau proposalnya salah kalau nih kada lah. Apalagi ujar sini ini ke banyak-banyak jawab ini para kelurahan ke lain gitu. Aduh, salah proposalnya. Apa kada salahnya? Pada akan jalan sana nah arah mau kada jadinya. Kada kalau lain. Nah, jadi keluhan-keluhan ini ya, kalau masalah apa kesehatan ya Pak di sini? Kesehatan Pak Kepala Desa? Alhamdulillah, dukun saja. Puskesmas para ke sini lah. Sejauh Bang Puskesmas. Nah, menjauh tuh minta ya kalau nampar para ke dari barak sedikit ya lah, dibangunakan ya lah. Terus masalah apa? Kayak nang anak pintar apa ya Pak? Kartu anak pintar. Kartu Indonesia pintar. Kip. Ada aja. Ada aja lah. Terus kalau misalkan anak kemana-mana tuh naik sebelum terus masing-masing lah, kalau ada taksi lah. Banyak aja pemaan jalan dijual banih, nampak sudah muter ya lah. Nah ini masalahnya. Nah, BPJS pak lancar di sini mah. Kalau sekolah SMA apa nggak anak kemana? Kalau sekolah SMA? SMA keluar. Keluar mana? Banyak ke Banjar sana? Ke Banjar lah. Nah, anak jauh lebih sih kalau kena sekolah. Nah, Bapak Ndur biar sini supaya di SMA aja. Nah, ada kami bayar udah ulun dok. Ya Pak, kira-kira sekolahan perlu kah? Minta ya, lawan dinas sana supaya ada kena sana. Di sana kan ada jauh lah SMA lah. Ada SMA. Halo. Oh, jauh lah. Nah, itu perlu biar SMP Pak. SMP ada kita ingin. Nah, SMA itu penting supaya jangan anak-anak itu jangan jauh-jauh keluar itu nah. Menung ke Banjar itu paling kan SMA 10 lah. SMA 9. 9 lah, waduh ulun lah, satu bangkal. Menurut kandang itu kan aku lagi pian. Nah, jadi di sini informasinya ya masalah ledeng juga. Nah, jadi kalau orang kampung di sana, ledengnya menukar di sini lah. Nah, ya mudah-mudahan lah dari pihak pemerintah ya lah, kabupaten kota khususnya untuk perhatikan ledengnya. Nah, kalau di Banjar, Pak, harus lebih kisah lagi ulun di sini ya lah. Sampai ke desa-desa sing jauh, Pak. Di ada beledeng. Alhamdulillah.
Nah, mudah-mudahan lah dengan ada Besurung Pandir ini, Pak lah, Pak RT lah, artinya pemerintah kabupaten kota ini, apa, Kabupaten Banjar memperhatikan lah keluhan-keluhan masyarakat, apalagi ini udah berapa kali proposal. Biar Pak Serimbang lah, ajukan lah, Mas Serimbang ajukan lah, ajukan terus lah. Tapi Mbak, iyalah. RPJMD-nya ada juga. Ada juga. Masuk. Cuma ya, kenapa itu nah, jadi kada belum ditanggapi gitu. Ini beliau ini kan gak ngomong lah, duit orang. Duit orang, ya lain anunya, lain anunya. Ini kan jalan kabupaten. Caknya desa adalah. Udah pengen aspal lah. Mungkin non pin juga di aspal lah. Nah, jadi kira-kira apalagi nampin keluhan pin di sini supaya kabupaten mendengar nah. Itu aja Bang yang utama tuh aspal kita ini aspal lawan. Kamu sekolahan lagi lah. Nggih, sekolahan aja di dalam tuh. Nah, lawan SMA-nya tuh deh. Bak sampah. Bak sampah SMA anu sekolahan ya lah. Soalnya jauh, kasihan lah kanak-kanak kan pian. Misal makar sikonya ganal sih nampai. Jalan tol. Jalan tol ini kan terakhir udah kenal pula. Itu kan udah disilah hidup lagi udah kan ada. Lepak tuh mana. Nah ya mudah-mudahan lah ya Pak RT lah. Apa nang permintaan pian, kelawan pian ini. Masyarakat kabupaten, pemerintah kabupaten mendengar lah. Dewannya pun mendengar juga ya lah. Keluhan-keluhan pian ini nah. Bodinya memperhatikan ini nah. Mendengar juga itu nah. Ya lah. Keluhan-keluhan pian ini nah. Nah jadi listrik udah aman lah ya. Ini aman dah listriknya. Cuman ya aspal nih Bang Lon banyu leading no. Banyu leading lah. Benar. Leading itu penting banget, Pak. Banyu sumur Pak ya, ancak yang sakit parutan ya nah. Mau minum. Nah, mah tahu nyium anu kutu banyu. Nah, sakit parut ya lah. Nah, banyak pemirsa Banjar TV. Itu tadilah keluhan-keluhan masyarakat kita yang ada di Tatah Tengah. Tatah Pemakit Tengah. Kampungnya Tatah Pandan. Nah, kampung di Tatah Pandan RT 7. RT 7, RT 6. Nah, jadi masyarakat di sini menghendaki supaya jalan sini aspal juga kayak orang gitu nah. Karena sudah 3 kan 4 kali ke proposal lah. Ya, 4 kali nah. Nah, berarti sudah 4 tahun lah ya. Lebih lah. Lebih lah. Dari 2011 sampai ini. Berapa tahun dah? Tujuh. Oh, 7 tahun. Sedang ngono lihat di lain-lain itu pun bagus sih. Peng jalan Kabupaten Banjar nih lah. Nang di ujung seperti nang di Mantuil itu kan perbatasannya itu kan bagus tuh. Ya mudah-mudahan lah apa yang kita bicarakan hari ini pemerintah kota mendengar. Ayo nah, silakan jadi keluhan. Jadi minta secepatnya kalau bisa tolong aspalakan jalan ini jalan desa ini sini Tatah Pandan. Lawan istilahnya kalau bisa ledeng tolong secepatnya dimasukkan. Soalnya kasihan orang di dalam sana keluar menukar banyu keluar. Tahu kan jauh jualan pi pegenalnya leh. Ini kan jauh malahan kalau di sana kan emang parak lagi. Benar lah. Ini masuk juru-juru tuh nah. Sirang. Oh. Ih, tonnya. Ini bio kanan berarti deh. Iya, Nah, itu Bang. Berapa jauh? Penduduknya ini berapa nih? Apanya? Penduduknya ini berapa kakaknya? Oh, 2100. Sedesa, satu desa, satu RT. Ini tanggal 2 kakaknya nih. Nah, 2 RT. Apain itu tadilah keluhan. Apalagi ini anak menghatam nih Pak, nah. Angkutan itu penting banget. Nah. Dengan angkutan, jangan sampai apa jurang itu yang lain harus aku ngalir nah. Angkutan. Ternyata lo bisa jadi banyak biaya jadinya. Oh ya, biaya. Saya datang hujan nih, anak-anak sekolah, sekolah SD ada di dalam. Kadang-kadang pegang gue juga. Iya. Artinya? Artinya biasanya sepatu di basil lah. Di tangan. Ini bisa di bahu. Nah, ini. Terus kalau masalah leading tadi penting malah leading tadi lah. Kalau itu masuknya tanah kan situ kok masuknya? Itu di desa Jeruju situ kayak kau jauh parak kau nih. Parak lah. Kalau dari sini jauh lah. Kurang lebih aja jauh pak istilahnya kan. Malahan di sini lah tonnya. Pipanya. Oh. 3,5 kilo lah. Kalau dari sana berapa kilo kira-kira kalau dari Jeruju itu? Berapa nih kalau sana? Ya? No, marahnya tinggal pemerintah kota aja lagi memperhatikan ya Pak itu nah untuk bagian apa PDAM masyarakat menghendaki air bersih ya Pak. Penting air bersih itu Pak. Nah itu karena situlah awal sumber kesehatan kita kan dari air. Jadi masyarakat di sini menghendaki supaya
PDAM masuk juga lah di desa sini nah, karena belum masuk. Ada di situ sumurnya nah. Sumur hujan nah, nah itu penting banget. Itu berapa tahun dong? Ada tahun lagi lah. Nah, itu. Oke deh kalau begitu kita sambil berjalan situ. Lah. Nah, berjalan lah itu sana. Ya pemerataan pembangunan ya, jangan hanya di kabupaten ya yang menikmati, di sini pun anak juga air bersih, jalan dan sebagainya itu nah, karena ini adalah jalan khusus untuk sekolahan juga ada, masyarakat di sini banyak dan penduduknya ada jumlahnya 2000 gitu nah, lumayan ya Allah. Nah belum kira belum Pak RT lah Pak Kepala Desa sampai di sini dulu lah, kira cukup aja ya Allah, mudah-mudahan dari pemerintah kota mendengar lah apa yang kita pembuhan keluhkan gitu nah, mudah-mudahan permohonan kami ini nanti didengarkan nah, dikabulkan. Berapa kali menangis tuh pian minta nih? Lancak aja menangis ya. Nah, lancak menangis. Nah, lancak menangis ya. Mau mana? Nah, ya sampai di sini dulu lah Pasir Mandir. Urus nak lusing di sana pala. Jadi sambil melihat jalan pian, sambil berpandir ulun sana penutupan ulun. Ulun terima kasih banyak. Tempian menerima ulun di sini, mudah-mudahan pemerintah kota kabupaten mendengarlah apa keluh-keluh masyarakat di sini. Ini penting lah masalahnya itu ya lah. Oke, kalau gitu ulun terima kasih banyak dulu. Lah, ulun kasih itu sumat lah. Pemirsa Banjar TV, Basurung Pandir sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan masyarakat di sini, masyarakat pemerintah kabupaten mendengarlah keluhan-keluhan masyarakat di sini, khususnya jalan dan leding ya. Karena leding ini penting, masyarakatnya pun banyak di sini. Tolong pemerintah kota untuk memperhatikan apa yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat tersebut. Nah, sampai di sini dulu, pemirsa Banjar TV, Basurung Pandir. Ulun akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.